السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي فرض علينا الجمعة لنصبح من الذاكرين. نصلي ونسلم على حبيب الكريم رسولنا المصطفى الأمين سيدنا محمد الذي أرسل رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وذريته وأمته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حضرين جماعة جمعة رحمني ورحمكم الله، mengawali khutbah Jumat kali ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di antara sekian hamba Allah yang tengah beraktivitas, kita yang masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertahankan keimanan kita dan mengimplementasikan keimanan itu dengan menunaikan ibadah Jumat di tanggal 8 di bulan Safar tahun 1445 Hijrah ini. Tidak setiap orang yang mengatakan Muslim itu disebut dengan beriman, dan tidak setiap yang beriman memiliki kemampuan untuk membuktikan keimanannya kepada Allah dengan menunaikan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Di antara standar penglihatan iman, di antara standar parameter seorang yang dinilai beriman, maka Allah turunkan standar parameter keimanan harian berupa solat 5 waktu. Ada standar keimanan pekanan berupa ibadah Jumat. Untuk itulah panggilan menunaikan Jumat disebutkan dalam Al-Quran dengan surahnya Al-Jumu'ah di ayat yang ke-9 dengan panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Hai semua orang yang telah menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, buktikan keimananmu kepada Allah bila terdengar panggilan dari masjid, bila terdengar panggilan untuk menunaikan salat Jumat, maka bergegaslah untuk mempersiapkan diri dan bergegas menyeru seruan Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah Jumat. Jumat tidak hanya diberikan pada insan yang telah berislam, tapi Jumat melanjutkan pembuktian keimanan kita kepada Allah sehingga diawali panggilannya dengan panggilan iman. Berbahagialah hadirin sekalian, di antara sekian hamba Allah yang tengah beraktivitas dan mengaku beriman, kita yang terpanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan keimanan kita menunaikan Jumat di masjid yang mulia ini. Semoga Jumat yang kita tunaikan di hari ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Jumat terbaik dari sekian Jumat yang telah kita lalui. Hadirin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Satu kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah awal periode menerima wahyu dengan turunnya surah Al-Alaq itu, beliau terkesan dan terdorong untuk terus mendekat kepada Allah, datang ke Gua Hira. Berharap-harap wahyu turun, berharap pedoman baru diturunkan Allah untuk membimbing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencerahkan umat, membebaskan dari keburukan, mengajak pada kemuliaan yang berkemajuan. Tetapi tiba satu masa, ternyata Nabi naik ke Gua Hira, wahyu belum turun. Ditunggu sehari, dua hari, tiga hari, tidak kunjung turun. Sampai kemudian apa yang terjadi? Nabi pulang hampa tanpa wahyu. Nabi pulang tidak mendapatkan pencerahan dari Al-Quran. Maka diketahuilah itu oleh orang-orang yang tidak senang dengan Rasulullah SAW. Mulai di antara mereka ada yang mengolok-olok Rasulullah SAW, ada yang mencela Nabi, ada yang menghina Nabi, bahkan ada yang menuduh Nabi sampai mengatakan Muhammad sudah gila, Muhammad sudah ditinggalkan oleh Tuhannya, Muhammad sudah tidak diakui lagi oleh Rabbnya, dan Muhammad sekarang datang, pulang, pergi, datang, turun, naik gua, hampa, tidak membawa apapun kecuali khayalannya semata. Anda bisa bayangkan seorang Nabi, seorang Rasul, satu-satunya Nabi yang surah surganya turun sebelum wafatnya, Muhammad SAW.
dijamin surganya, dijaga dari salah, dimuliakan oleh Allah, disebut manusia paling takwa, wa kana khuluqul Qur'an, orang paling mulia akhlaknya, tidak lepas dari celaan, tidak lepas dari cacian, tidak lepas dari tuduhan. Maka tatkala akumulasi tuduhan, celaan, keburukan itu datang, maka diturunkanlah kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dua surah sekaligus. Turunlah surah Al-Duha, surah ke-93 dalam urutan mushaf, dan turunlah surah ke-94, surah Al-Insyirah dalam urutan mushaf. Hadirin, dalam khutbah Jumat yang singkat ini, kita akan belajar nafas-nafas kebaikan, kesan dan hikmah dengan turunnya surah Al-Insyirah ini, yang sejatinya bukan hanya dikhususkan untuk kasusnya Nabi Muhammad SAW, tapi isinya berupa pedoman yang dimintakan pada Rasulullah untuk diajarkan, disampaikan, ditegarkan pada seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Yang berkehidupan, yang bertugas, yang berprofesi dalam kehidupan untuk mengamalkan spirit ayat ini sehingga selalu mendapatkan ketenangan dan kebaikan dalam beraktivitas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadra. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukankah aku ciptakan engkau dengan jiwa yang sudah aku lapangkan? Engkau Nabi, engkau Rasul, engkau juga dimaki, engkau juga dicaci, engkau juga dituduh. Tapi aku telah menciptakan engkau dengan hati yang lapang, bukan yang sempit. Boleh jadi engkau merasa gelisah, engkau merasa tidak tenang, bukan karena tuduhan itu, bukan karena cacian itu. Tapi lapangkanlah hatimu yang memang aku telah ciptakan engkau dengan keadaan hati yang begitu luas, sehingga mudah menerima tuduhan-tuduhan, cacian-cacian dengan hati yang lapang dan telah luas yang Allah ciptakan itu. Hadirin, ayat yang pertama ingin memberikan kesan kepada kita bahwa sungguh di antara sekian manusia yang hidup tidak akan pernah lepas dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun manusia yang hidup tanpa ujian. Tidak ada satupun manusia yang hidup tanpa kesulitan. Anda menjadi anak, Anda pernah sulit. Anda menjadi suami, Anda pasti mengalami kesulitan. Ada yang menjadi istri, ada yang pasti mengalami ujian. Anda yang bekerja, ada yang di kehidupan sosial. Tidak ada satupun orang yang hidup di muka bumi ini yang tidak pernah merasakan kesulitan, tidak pernah merasakan masalah, dan tidak lepas dari ujian. Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kata Allah, setiap hambaku yang hidup, aku pasti akan uji dengan berbagai persoalan kehidupan yang aku tujukan. Aku tujukan ujian itu bukan ingin membebani hambaku. Jika aku berikan masalah, bukan ingin membuat hambaku bermasalah. Tapi kata Allah, aku ingin naikkan kualitas hidupnya sehingga dengan ujian yang telah ia lewati, naik kualitasnya, naik kekuatannya, naik ilmunya, naik progresnya, naik pengalamannya. Di antara mereka ada yang diuji dengan kegelisahan, ada yang diuji dengan cacian, ada yang diuji dengan tuduhan. Minal khauf, ada yang dengan ketakutan. Wal ju', ada yang dengan kelaparan. Wa naqsu minal amwal, ada yang bekerja, berangkat ke sana kemari bahwa tidak mendapatkan pekerjaan. Melamar belum tentu diterima. Wal anfus, ada yang diuji dengan penyakit, ada yang sampai sebagian meninggal. Wal thamarat, bahkan ada yang kerja keras tapi hasilnya diklaim oleh orang lain. Apa yang Allah sampaikan? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah menegaskan, kalau ada hambaku yang mendapat ujian, itu adalah ujian yang aku pilih sesuai dengan batas kemampuannya. Tidak mungkin sebulan diuji dengan ujian yang tidak bisa ia selesaikan. Tidak mungkin sebulan diberikan persoalan kalau tak mampu menyelesaikan. Jika Anda di antara jamaah, saya, Anda, kita diberikan ujian oleh Allah yang berat bahkan sampai Jumat ini, itu tandanya hanya Anda yang mampu, yang lain tak mampu menyelesaikannya. Hanya kita yang diminta oleh Allah meningkatkan kualitas, hanya kita yang diminta oleh Allah untuk naik kelas, bukan yang lainnya. Jadi posisikan, kata Al-Quran, setiap ujian yang Allah berikan sebagai tanda sayang yang Allah berikan hanya untuk kita, bukan pada orang lain. Bagaimana menerima ujian itu menjadi ringan? Maka rumus yang pertama, alam nashrah laka sadr. Lapangkan hati kita, tenangkan jiwa kita, posisikan setiap apa yang Allah ujikan kepada kita, baik itu berupa musibah, baik itu berupa persoalan, apapun itu berupa cacian, tuduhan, bahkan celaan seperti yang dialami Rasulullah SAW, lapangkan hati sehingga dengan kelapangan itu yang sulit pun menjadi mudah, yang besar pun menjadi kecil. Maka turunlah Quran surah kedua
ayat 116 itu, wa qalu ittakhadallahu walada. Allah besarkan hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, ya Rasulullah, jangankan engkau, aku saja yang Tuhan dicaci. Malaikat saja dituduh, Allah dituduh, malaikat dituduh. Maka bagaimana Muhammad denganmu yang bukan Tuhan dan bukan malaikat? Maka dengan turunnya ayat itu, Allah lapangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diajarkan kepada kita, kadang-kadang beratnya masalah bukan karena faktor orang lain yang menyebabkannya, bukan karena faktor ujiannya, tapi karena keadaan kita yang sempit dalam menerimanya. Hadirin, ada seorang pemuda mengalami kesulitan yang luar biasa. Ia berkeluh kesah dan mendatangi seorang kiai di pinggir danau. Lantas saat datang, kiai itu dengan senyum menyambutnya, lalu membawa satu genggam garam, membawa kemudian satu gelas kecil, dan menggenggam pemuda itu, mengajaknya ke tepi danau. Lalu tanpa banyak bicara dia katakan, duduklah nak. Diambillah kemudian segelas air dari danau yang airnya begitu sejuk itu, maka dimasukkanlah setengah genggam dari garam tadi. Lantas setelah diaduk, kiai itu mengatakan, nak, coba minum. Pemuda itu berkata, wahai kiai, ini pasti asin sekali. Kata kiai itu, minum saja. Maka saat diminum, baru seteguk dia muntahkan. Lalu beliau buang setengah genggam lagi garam yang ada di tangannya ke dalam danau itu. Lantas seketika beliau kemudian ambil air yang baru dan dikatakan kepada anak itu, silahkan minum yang ini. Maka diminumlah itu dengan dahaga yang luar biasa, hilang hausnya. Setelah tenang, kiai itu mengatakan, Ananda, bukan persoalan yang kau alami sekarang yang membuat engkau menjadi berat, tapi keadaan hatimu yang sempit, yang sulit menerima ujian yang Allah titipkan. Kalau hatimu berjalannya hanya sebesar gelas ini, seluas cangkir ini, masalah sekecil apapun tentu akan terasa asin. Tapi kalau hatimu lapang, selapang danau ini, seluas danau ini, betapa besar persoalan anak itu menjadi fulan. Apakah cucu itu menjadi seorang pejabat, seorang yang berilmu? Tapi semua proses yang kita kerjakan, itulah yang diberikan nilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bekerja, jalani pekerjaan dengan sungguh-sungguh. Jalani dengan ikhtiar, terapkan dengan kemuliaan, mohonkan ridha Allah. Kita tidak punya kehendak untuk disoal oleh siapapun. Perhatikan hal Imam Syafi'i rahimahullah. Satu kali beliau datang kemudian ke Mesir untuk berdakwah. Niatnya sangat mulia, imam besar, sangat viral, dikenal luar biasa. Datang kemudian di Mesir, apa yang terjadi? Tidak sedikit kemudian yang mencela beliau, merendahkan beliau. Tapi apa respon Imam Syafi'i? Ya Tuan Guru, orang-orang ini membicarakan engkau. Ya Tuan Guru, orang ini membuat hoax tentang engkau. Maka apa kata Imam Syafi'i? Ya Allah, ya Rabbi, hanya seorang Muhammad bin Idris Syafi'i. Allah saja dicela, malaikat saja dicela, Nabi saja dicela. Maka siapa Syafi'i yang tidak bebas dari celaan? Hadirin, kita tidak akan mungkin memuaskan banyak orang, termasuk keluarga kita, anak kita, pasangan kita, orang-orang kita, masyarakat kita. Akan selalu ada yang tidak puas dengan keberadaan kita. Biarkanlah Allah yang menilai, biarkan Allah yang memberikan hisab, yang dengan itu semua kita akan dinilai oleh Allah atas kerja keras yang kita lakukan, dengan doa yang kita panjatkan. Satu saat semua apa yang kita akan kerjakan ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah yang menggerakkan orang-orang yang bersifat buruk bertobat di hadapan Allah, memohon kebaikan, dan bahkan mensyiarkan dan memviralkan nilai kebaikan yang telah kita lakukan. Harun al-Rashid, sebagai penutup khutbah ini, seorang presiden besar, seorang pemimpin luar biasa, satu kali saat beliau datang ke satu masjid, datanglah seorang ustaz. Ustaz itu tiba-tiba kemudian berdiri mencela pemimpinnya. Dia mencela Hamis, dan Harun al-Rashid dengan simak tulus mendengarkannya. Maka apa kata Harun al-Rashid? Beliau dengan sangat tenang bertanya, ya ustaz, ya fulan, menurut anda, apakah saya ini lebih buruk dibandingkan dengan Fir'aun? Maka dia menjawab, tidak ya Amirul Mukminin, Fir'aun lebih buruk. Menurut anda, apakah anda lebih soleh dibandingkan dengan Musa alaihissalam? Maka ustaz itu berkata, tidak ya Amirul Mukminin, Musa nabi saya bukan, Musa lebih soleh saya tidak. Maka dengarkan dan camkanlah, seorang Musa yang dekat dengan Allah, Nabiullah, disanding oleh Allah, dijamin dengan surga, disebutkan dengan Nabi Taqwa, diminta oleh Allah dakwah kepada Fir'aun yang sangat buruk, lebih buruk dibandingkan dengan saya, dia tidak beriman. Dan perintah Allah ya Quran surah ke-20 Taha di ayat 43-44, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Hei Musa, hei Harun, Nabi, dua orang, pergilah kepada Fir'aun, dia telah mulai menyimpang. Tapi dakwahi dia dengan lemah lembut, katakan dengan etika, katakan dengan penuh kesopanan,
Boleh jadi dengan etika dan kesopanan itu dia bisa kembali kepada jalan yang baik dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harun Ar-Rasyid mengatakan, Musa yang lebih baik dibandingkan dengan Anda diperintahkan kepada berdakwah pada Firaun yang lebih buruk daripada saya tetap mengatakan yang baik-baik. Maka siapakah engkau berkata yang buruk kepada saya? Maka ayat itu memberikan pesan kepada kita hadirin, sepanjang kita beriman, sepanjang kita merasa Allah Tuhan kita, Nabi Muhammad Rasul kita, betul, lapangkan setiap hati kita. Bila ada yang mencela, bila ada yang menduduk, lapangkan diri kita, lapangkan dalam mengatasi berbagai problem kehidupan kita, di rumah tangga, di kedudukan, di persoalan, di kantor. Tapi sisi yang lain, kita juga dididik oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang punya iman, mengakui Nabi kita Rasul, jauhi sifat-sifat buruk yang pernah dialamatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang beriman tidak akan pernah mencela. Orang beriman tidak akan pernah merendahkan. Ya ayyuhalladzina amanu, ya 361 kali memanggil yang dekat, yang menengah, yang jauh. Ayyuha disebutkan 150 kali di Quran. Ayyuhnya munada menguatkan, hanya mengingatkan. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Kesemua orang yang merasa punya iman, laki-laki, perempuan, muda, tua, besar, kecil, punya jabatan, tak punya jabatan, kata Allah, sepanjang engkau beriman, sepanjang engkau beriman, aku ingatkan, aku tegaskan, la yasra qaumin qaum, jangan saling merendahkan, jangan saling mencaci, jangan saling menuduh, la yamtaba'dukum ba'dha, jangan buat hoax, jangan terpecah belah. Quran kita sama, hadis kita sama, nabi kita sama, maka pembuktian keimanan kita itu yang tidak sama. Dalam Jumat inilah hati mengajak kepada kita semua, mari kita belajar kembali dengan spiritual al-insyirah, melapangkan hati kita saat mengalami ujian, tapi saat yang bersamaan bersikap yang baik untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan membuktikan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tiba satu masa, kata Nabi, saat keadaan akses digital itu banyak kemudian bisa diakses, sayati alaikum zamanun, akan tiba di masa-masa kalian, taqarubul aswaq, orang-orangnya akan mudah cepat mengakses pasar-pasar. Yang dulu kita datang dengan angkot, dengan ojek sampai di tempatnya kita belanja, sekarang kita klik barangnya kemudian datang. Wa taqarrubuz zaman, pada masa itu waktu akan cepat dirasakan. Setahun seperti sebulan, sebulan seperti sepekan, sepekan seperti sehari, sehari seperti kilatan. Maka saat Anda merasakan itu, percepatan digitalisasi, mudahnya akses, cepatnya waktu, yantashirul kadzib tantashirul fitan. Di masa itulah Anda akan dapatkan banyak sekali keburukan-keburukan. Hoaxnya banyak, sifat merendahkan banyak, manipulatif banyak, tipu-menipu banyak. Maka pada saat itulah Allah menguji kita lewat lisan Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang benar imannya, dia akan mempertahankan keimanan dengan kelapangan hatinya dan menjaga dirinya tetap baik dalam kemuliaan yang telah Allah contohkan. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum lima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim ud'ullaha yastajib lakum jami'an. Alhamdulillah wassalatu wassalamu 'ala rasulillah وعلى آله وصحبه ومن واله وبعد. فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita akhiri khutbah ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, izinkan khatib menegaskan dan mengingatkan, Jumu'ah disebut dengan Jumu'ah sebagai pengganti dari Yaumul Arubah. Dulu sebelum datang Islam, hari Jumat ini disebut dengan Yaumul Arubah, hari akhir pekan untuk berbangga, berpesta, hari sombong, hari pamer. Setelah sepekan beraktivitas, ditunjukkan hasilnya, dipamerkan, diviralkan untuk ditunjukkan siapa yang paling hebat dibandingkan yang lainnya. Maka berkumpullah mereka di pusat-pusat hiburan disebut dengan suq. Ada suq Uqad, suq Dumatil Janda, dan puncaknya di Jabal Qubais di dekat dengan Ka'bah. Maka yang dilakukan oleh mereka cuma kumpul-kumpul, pamer-pamer, tak kenal yang lain, terpecah belah, kemudian muncullah kriminalitas. Datanglah Islam, hijrahlah Nabi ke Al-Madinah Al-Munawwarah, turunlah kemudian perintah Jum'ah dengan turunnya surah ke-62 ayat 9 sampai ayat 10 itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Hei orang beriman, sekarang tibalah Allah mengganti Yaumul Arubah dengan Yaumul Jum'ah. Hadirin, Jum'at memiliki arti tiga pokok. Satu, berkumpul. Kedua, saling mengenal di antara yang kumpul. Dan yang ketiga, saling memperhatikan, mengisi, dan mendoakan di antara yang kumpul itu. Jadi Jumat itu
dihadirkan oleh Allah untuk merubah sifat-sifat keburukan yang sejak ada di zaman jahiliyah. Yang diinginkan bukan Anda datang, duduk, ngantuk, kadang tidur, sholat dan pulang. Yang Allah inginkan melalui Rasulullah, datanglah ke Jumat. Salinglah kita mengenal, saling mengisi, saling mendoakan. Di setiap masjid yang Jumat, boleh jadi ada orang sakit, tidak punya kemampuan ke rumah sakit, datang dokter, diberikan solusi. Yang tak punya pekerjaan, datang orang yang punya pekerjaan, diberikan gambaran. Orang-orang yang tidak dapat minuman, dapat minuman. Orang yang lapar, dapat makanan. Itulah Jumat, itulah solusi. Tidak ada satupun Jumat di era Nabi kecuali dikenal satu dengan yang lainnya, kecuali erat, kecuali rukun, dan terhindar dari perpecah belahan. Malu kita kalau tiap pekan Jumat ternyata saling menghina, tiap pekan Jumat saling merendahkan, tiap pekan Jumat saling mencaci, tiap pekan Jumat tidak mendapatkan spirit dari Jumat. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Muslim, nomor hadis 1855, riwayat dari seorang sahabat bernama Auf bin Malik Al-Asja'i dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, khiyaru a'immatikum man tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Berbahagialah satu bangsa, satu negara, satu masyarakat bila ada pemimpin dan rakyatnya saling mencintai. Nabi mengajarkan, jika ada pemimpin rakyat yang mencintainya, jika ada pemimpin-pemimpin mencintai rakyatnya, bagaimana mendapatkan cinta itu? Maka dalam Jumat inilah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Saling mendoakan. Doakan pimpinan kita, RT kita, RW kita, lurah kita, camat kita, wali kota kita, gubernur kita, presiden kita, bukan dengan mencacinya, merendahkannya, menjatuhkannya. Sehingga dengan itu Allah bimbing dengan doa kita. Dalam sujud malam kita, dibimbing beliau-beliau untuk membimbing kebijakan yang baik, memasyarakatkan kita, memajukan negeri kita, mendamaikan kita. Dan dengan doa itulah Allah jaga kemuliaan diantara kita semua. Beliau-beliau mendoakan kita, membangun negeri kita, kita pun mendoakan mereka dalam kebaikan, sehingga kita pulang dalam keadaan husnul khatimah yang baik. Tidak ada beban keburukan, lapang hati kita, datang baik dan pulang dalam keadaan yang baik. Dan di Jumat inilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, menutup khutbah kesempatan yang baik ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita, mengampuni dosa kita, dan mengabulkan apa-apa yang akan kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya arhamar rahimin, Rabbana la tada' lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafarta. Ya Allah, jika ada seorang pendosa hadir di Jumat ini atau sekitaran masjid ini, jangan biarkan ia meninggalkan masjid ini kecuali Engkau ampuni seluruh dosa-dosanya, ya arhamar rahimin. Allahumma wala hamman illa farajtah. Ya Allah, jika ada yang datang di Jumat ini membawa kegelisahan, jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Ya Allah, jika ada di antara kami, kolega kami, keluarga kami yang mungkin tidak datang Jumat atau yang tidak hadir Jumat, Kau uji dengan penyakit seberat apapun, mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Allahumma wala asiran illa yasartah. Ya Allah, ada hambamu yang datang ke Jumat ini di antara mereka yang datang membawa kesulitan, mohon ya Allah angkat dan hilangkan seluruh kesulitannya. Ya arhamar rahimin, alif baina qulubina. Allahumma alif, ya Allah, waltaf qulubal asili yatubu ilaika fi hadhil jum'ah taubatan nasuha. Ya Allah, jika ada pelaku maksiat hadir di sekitaran Jumat ini, atau bahkan kerabat kami, tetangga kami, orang terdekat kami, ya arhamar rahimin, maka mohon sentuh hatinya untuk bertobat sebelum ia wafat menghadapmu, ya arhamar rahimin. Idza kanu ghairul islam fahdihim ilal islam. Ya Allah, jika ada di antara kami yang belum menerima hidayah, teman kami yang hidup bersama kami, bekerja dengan kami, jadi tetangga kami, ya Allah, berikan hidayah kepada mereka untuk berislam. Kami hidup dengan mereka di dunia berbahagia, maka kumpulkan kami di akhirat dalam kebahagiaan yang lebih dari serupa, ya arhamar rahimin. Allahumma ihfaz umara'ana waj'alhum 'udala warzuq sihhatan lahum, ya arhamar rahimin, wa quwwatan lahum, ya rabbal alamin. Ya Allah, mohon jaga para pemimpin kami, ya rabbal alamin. Anugerahkan hidayah dan taufik kepada mereka, ya Allah, agar bersikap adil dalam membuat keputusan. Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka, ya Allah, agar ringan pekerjaan mereka. Bimbing mereka, ya arhamar rahimin. Sehatkan mereka, ya rabbal alamin. Ya Allah, jauhkan mereka dari keburukan-keburukan yang mengancam sisa mereka di hari kiamat, ya arhamar rahimin. Allahumma ihfaz, ya Allah, ulama'ana waj'alhum mukhlasina lakad-din. Ya Allah, mohon jaga para ulama kami. Cerahkan hati mereka, ya Allah. Luaskan ilmu mereka, ya Allah. Bimbing mereka untuk berdakwah, untuk menyatukan umat. Jauhkan mereka dari perpecahan, ya Allah. Jauhkan mereka dari godaan-godaan materi, ya Allah. Allahumma ihfaz biladana Indonesia waj'alha baldatan thayyibatan wa anta tardaha wa alif wahin, ya Allah, mujtama'iha wa jannibna min at-tafrika. Ya Allah, mohon jadikan negeri kami Indonesia negeri yang berkah, negeri yang makmur, negeri yang adil,
dan mohon ya Allah jaga rakyat kami ya Rabbal Alamin. Satukan kami dalam kebaikan dan kekompakan untuk memajukan, memakmurkan negeri ini ya Arhamar Rahimin. Jauhkan kami dari perpecahan ya Arhamar Rahimin. Ya Allah berkahi para pejuang yang telah mendahului kami, pemimpin-pemimpin negeri ini yang telah kembali kepadamu ya Allah. Berkahi mereka ya Allah, berkahi keluarga mereka ya Allah, terangi kubur mereka ya Allah, ganti setiap pengorbanan tetes darah keringat air mata mereka ya Allah dengan jariah menerangi kubur mereka. Ringankan hisab mereka ya Arhamar Rahimin. Bagi yang bertugas ya Allah, lapangkan tugas mereka, mudahkan, sehatkan, berikan kekuatan, berkahi keluarganya, lapangkan keluarganya, samarkan keluarganya ya Arhamar Rahimin. Kepada kami rakyat ya Allah, berikan kemakmuran, berikan kelapangan, berikan kedamaian, berikan ketentraman, dan wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ishtaqna bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ishtaqna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan kami umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sia-siakan air mata kami ya Allah, yang tak hidup dengan Rasulullah, yang tak melihat Rasulullah di alam mimpi kami. Maka mohon beri kesempatan kami untuk bersua dengan Rasulullah di jannahmu ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dhikrullahi akbar. Aqimus shalah yarhamkumullah.